keluarga
Anaman Hiu bertemu dengan keluarga Inama dan sebaliknya. Mereka berdua yang menjadi pengemudi. Tadinya mereka jadi kuda dan perahu, tapi sekarang mereka sudah kembali jadi pepaya yang bayar Soma dan Bapak Lilia Tanya Estra. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih. Acara percakapan adat di Bicara Adat telah selesai. Sepanjang percakapan adat tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa calon mempelai laki-laki bernama Juni Nuswati, calon mempelai perempuannya bernama Seri Sikoeni Sarjana Pendidikan. Selanjutnya saya persilakan Kak Jun untuk berdiri. Saya akan berikan kesempatan untuk mencari sang kekasih hati. Beris bersama dengan saudari yang sekarang lagi padam. Dan saya khusus untuk konsisten untuk acara ini. Kita masih mau dalam. Ketika Joni akan mencari Riz masuk dan menemukan Riz, tanda khusus yang ada pada Riz yang membuat Joni untuk sebentar keluar tidak bawa Riz yang lain. Tanda khusus apa yang Joni tahu persis dari Riz supaya sebentar keluar tidak bawa Riz yang lain pada akhir 10 Riz yang tepat-tepatnya sebentar keluar bawa gak yang lain. Syukur-syukur kalau bawa yang lebih besar dari beta, tapi kalau yang sama dari beta parah. Oke, saya minta mic untuk Kak Joni untuk bisa menjawab pertanyaan yang tadi saya berikan. Tanda khusus dari Ibu Riz supaya masuk sangkara sana dan bawa keluar orang lain. Tanda dari Ibu Riz. Dari Ibu, ada apa di Riz Ibu Riz? Tanda masuk. Bisa tahu. Sudah berkenalan dengan Riz berapa lama? 1 tahun. Berarti sudah tahun. Karena di dalam itu ada yang hidungnya mancung ke dalam, ada yang memang pesek tapi keluar, ada yang tadi tidak agak mancung sedikit. Semoga yang Joni bakal keluar agak mancung sedikit tidak salah. Oke, saya berikan kesempatan bersama dengan saudara-saudari perempuan yang mengantarkannya. Silakan masuk, jemput ipar, jemput calon istrinya untuk Thank you.